Portal Pendaftaran dan Pelesenan Perniagaan Setempat Malaysia BITS dilancarkan Perdana Menteri sebagai pemudah cara bagi urusan perniagaan di negara ini. Menerusi Malaysia BITS, usahawan boleh mendaftar dan memohon lesen perniagaan secara dalam talian dengan lebih mudah dan efisien. Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin, pendigitalan dalam perniagaan akan terus menjadi antara agenda utama negara kerana kepentingan platform digital dan sumbangan PKS kepada ekonomi negara. Sebagai gerbang setempat, pada tahun 2019, PKS telah menyumbang sebanyak 38.9% pada keluaran dalam negara kasar KDNK berbanding 38.3% pada tahun 2018. Manakala sebanyak 45% daripada KDNK disasarkan menjelang tahun 2025 dan 50% pada tahun 2030. Oleh sebab itu, langkah-langkah untuk menjana pertumbuhan PKS akan terus diberi keutamaan melihat pada tren pembelian dalam talian pada hari ini yang menunjukkan potensi PKS untuk berkembang secara pesat. Dengan itu, proses pendigitalan dalam kalangan peniaga dapat dipermudahkan. Perdana Menteri turut menggesa usahawan kecil dan sederhana serta mikro memanfaatkan peluang untuk memperkukuh perniagaan masing-masing melalui portal Malaysia BITS. Portal itu dibangunkan bersama oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia MAMPU, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi serta SME Corp.